sebenarnya kita berubah bukan kerana orang. Okay. Okay, the first kita berubah, even suami saya sendiri pun, I pernah bergaduh dengan suami I awal-awal dulu. Tiba-tiba kau jumpa aku, aku tak pakai tudung contohnya lah, kan. Lepas tu tiba-tiba bila orang kutuk tak boleh terima, suami tanggung dosa, suami tanggung. Sampai buka ni, buka YouTube, you dengar ni. Kalau suami dah suruh isteri tak pakai, sanggup gaduh lagi lah. Isteri tak pakai, isteri yang tanggung bukan you. Sampai buka ceramah balik apa semua. Sebab saya seorang yang berdebat tu boleh tahan jugalah. Sebab produk yang I bawakan FG Walid. Tapi sebenarnya FG Walid ni dia ada banyak pecahan dia. Kita ada banyak eksklusif produk juga hanya boleh dapat dekat GoShop. Basically FG Walid, brand FG Walid sendiri dalam pasaran ada lebih daripada 15 SKU, 15 jenis. So kalau apa yang you all tengok dekat retail macam Petronas ke Minus ke, it's totally a different kind of bukanlah, benda tu tak ada dekat GoShop. So GoShop basically apa yang kita buat, kita buat according to what people need ataupun buyer dekat GoShop ni punya permintaan dia. So I started with one. I started with, kita buat mula-mula adalah sarang burung dengan collagen. Tapi bila alhamdulillah permintaan dah tinggi, lepas tu kita improvise daripada segi ingredient, kita jadikan extra collagen dan sebagainya lah. Lepas tu kita, saya ada itu satu. Second product kita ada sarang burung dengan papaya, dengan L-cysteine. Lepas tu kita ada sarang burung madu, kita ada sarang burung fig. Actually, sekejap, sarang burung tongkat Ali, sarang burung dengan kacip Fatima, sarang burung apple bosa. I think dekat GoShop sendiri ada dalam 7-8 lebih kurang macam tu. Pada waktu yang sama, yearly tahunan, bila masuk bulan Ramadan, I baru started last year, under FG Walid juga kita ada buah kurma. Okay, ada 8. Kita juga ada sarang burung dengan kurma. Bila saya jual sarang burung dengan kurma, GoShop suggested for me to, apa kata, sebab since saya dah ambil buah kurma, sell buah kurma. So that was last year punya project. Was very successful. So this year, diorang minta lagi. So that is one of the things. And also, we are doing a few other product out of sarang burung juga. Basically, it's depending on permintaan lah. Kalau tak ada permintaan, kita pun tak boleh buat kan. Sebab it's a risk to do, sebab volume dia kena besar. Jadi it's a risk for me to just simply nak take out money to do that. But I yakin lah, so far strategi yang ada di sini dan juga database yang saya dah kumpul kat sini is quite stable and very consistent. So itulah perjalanan dia. Produk best seller apa? Best seller for now, dia ikut numbers almost lebih kurang, dia ada yang kena turun. Tapi yang kita celebrate baru tahun ni, kita celebrate yang dah touch 10 million ikut numbers lah. 10 million adalah FG Walid Extra Collagen. That was the first product actually. So we just celebrated that one, double collagen. Dia extra collagen, sarang burung dengan extra collagen. Tapi yang tu memang boleh kata ni antaranya dia producer GoShop. So dia ni the best seller. You can say extra collagen kot dah. Sebab we just celebrate the 10 million touch, 10 million that product saja. I'm not talking about campur yang lain. So I can say that one lah, nombor satu. Betul lah. Betul. Berapa ringgit tu lah? RM199. Makan lah. Minum. Oh, minum. Minum dan ada sarang burung lah. That is yang paling I ikut numbers lah. Sebab orders are same, lebih kurang sama dengan yang lain. Tapi in term of yang kita dah reach, we just celebrated, that's the one. So I believe that is the top lah, paling top. Khasiat dia apa? Khasiat dia bagi budi cantik. Okay, sebenarnya khasiat sarang burung ni, sebenarnya dia adalah untuk kesihatan dan juga untuk kulit. Macam I ada eczema, so that's the things yang I ambil hari-hari. So I ambil pun dah lebih berapa belas tahun. So every day is very good for your skin. And then perbezaannya adalah FG Walid, I rasa kita masih boleh bertahan sebab FG Walid menggunakan pure sarang burung.
Sebab sarang burung ni dia ada bukanlah banyak jenis. Okey, mudah seperti ni. You ada orange juice. You ada cordial juice. Cordial juice dengan orange juice, orange cordial apa bezanya? Sama juga juice. Yang tajuk utama dia adalah juice, juice orange contohnya. Tapi kenapa freshly squeezed ni you boleh jual sampai RM12 sampai ke RM16? Tapi kenapa cordial drink ni hanya RM3 atau RM4? Cuma benda perbezaan ni lambat laun kita dah boleh educate dengan orang sebab it's a very simple juice. Tapi when come to sarang burung ni it's very hard to educate sebab saya hanya mampu buka jalan. Maksudnya tebang pokok, buat jalan sebab kita yang memperkenalkan sarang burung dekat Malaysia ni sampai jadi satu fenomena yang besar kan. Jadi perjalanan tu untuk nak masuk market untuk establishkan apa tu sarang burung tu kita dah berjaya. Tapi now the level is how nak bagi orang rasa perbezaan tu. Dia dah tahu. Ha, itu adalah perjuangan seterusnya lah. Sama juga dengan kopi. You beli kopi, ada juga yang mahal RM10 sampai ke RM16, RM20 pun ada. Tapi kenapa ada kopi, kopi kampung contohnya, RM2, RM3? Apa bezanya? Kopi juga. So, orang akan mempersoalkan macam tu. Tapi sebenarnya, ada banyak benda yang masih orang tak faham. So, that is the stage yang saya tengah educate lah. Macam contohnya Button, he's a Chinese host. Tapi saya suka bawa dia host dengan saya juga. Dia banyak buat program dengan saya sebab saya rasa bila Chinese minum kita punya, dia orang dah faham. Dia orang akan cakap macam, macam my mom cook. Tapi bila dengan orang Melayu kita, perbezaan dia masih tak faham. Dia susah sikit sebab itu bukan culture kita. Kita tak didedahkan lagi. So itulah perbezaan dia. So back to your question, apa khasiat dia, apa yang kita buat? Kita maintain the pure sarang burung. So pure sarang burung ni sebenarnya dia sangat-sangat bagus untuk paru-paru. Dia membantu. Bila your lung is clear, that is where your energy come out. Sebab kalau lung you very tak strong, that's where your immunity drop, everything is drop. So pokok pangkalnya adalah kena kuatkan immunity kita. Sebab tu all this while, all our production dekat Malaysia is antara nombor 2 paling besar pengeluar sarang burung. Ramai orang bila saya bercakap tak faham sebenarnya drawing oh daripada China. Sebenarnya China tak ada sarang burung. So a lot of people dia tak faham lagi sebab apa China ada banyak sarang burung. Daripada Indonesia ada pengeluar yang pertama. Kedua Malaysia. All this production goes to China. So nobody care and tak ada orang pun buat sarang burung kat Malaysia. So we are the first brand yang betul-betul all out. Dan kalau nak tengok compare to Chinese pun memang tak ada. Kalau Chinese tengok kita dia akan faham. Tapi Melayu susah sikit nak faham. Sebab dia rasa macam, oh China jual kan? So dia tak faham who is. Now bila kita dah create the phenomena, now a lot of other product is coming in kan. Tapi sebenarnya memang Chinese sangat believe in this because of milk. For them is lung and also they believe in dynasty China dulu. They believe sarang burung ni adalah untuk awet muda, anti-aging. Budi kena air daripada dulu, dah tua ke? Tapi betul, it's really works. To be honest, it's really works. Sebab apa yang you ambil daripada dalaman, it's not the same. Kalau you ambil collagen, actually apa beza collagen dengan sarang burung? Sarang burung tu dah lahir dengan collagen. So a lot of people tak understand. Kadang-kadang, I ada cyst, I boleh ambil tak? Dia tak faham. Unless dengan produk lain, kalau ada add-on powder ke apa, itu saya tak boleh nak cakap. Tapi kalau you purely you makan sarang burung, sarang burung kalau collagen katakan tahap ni, sarang burung ni collagen tahap ni. So that's why dia ni terlalu dia punya luar biasa benefit dia. So that's why kalau tengok China kan, diorang kata IQ bagus. Untuk bila ibu mengandung dia, diorang macam mewajibkan ibu mengandung mesti kena minum. So itu yang bila saya tengok banyak sangat benefit. And then when I consume, sebab I ada eczema, I tengok kenapa tak diorang jual. Itulah membuatkan I rasa macam lagi semangat untuk educate people lah. So if you ask, benefit memang banyak. Dia lahir-lahir, sarang burung ni lahir, dia lahir sendiri. Bukan saja collagen, dia ada protein, dia ada kalsium, dia ada amino acid. All these vitamins and minerals already in there. Sebab Allah ada ciptakan dia. Tapi kita baru nak belajar. Ha, macam itulah. Tapi sarang burung kosa memang dari sini. Sini lah, Malaysia je. Kita tak perlu ambil dekat luar. Kita adalah one of the biggest production dekat Malaysia. So what I do, I ambil daripada farmer. So ambil farmer, kita proses, kita buat. Ha.
Okay. Melayu daripada segi Melayu ni dengan keadaan sekarang yang orang dah kenal sarang burung tu, saya rasa alhamdulillah. Sebab 5 tahun pertama bila saya buat tak ada kompetitor. Macam orang Melayu tak tahu buat sarang burung pun. Senang lenang je saya. Saya memang jual, saya educate sebab saya ada my own. Saya start banyak kepada social media sebab saya tak aktif sangat dekat Facebook. So Instagram je. But alhamdulillah, it's not about how many followers you have. The quality followers yang you ada tu yang membuatkan I rasa macam bersyukur. Sebab masa awal-awal jual, ada yang boleh spend one carton RM4,000, RM5,000, mereka beli. Sebab kita ada banyak customer base yang sanggup beli. Yang tu yang masuk high quality, yang ada buying power. So start from that, sikit-sikit saya educate. And also mungkin saya sendiri consume every day. Bila saya menaikkan anak 7 years ago, bila first, sebelum tu macam yelah harapkan repeat customer dan sebagainya. Tapi 7 years ago bila my son lahir, sebab during my pregnancy tu I mean every day, every day buat story, every day buat what. Sampai dia lahir, the moment dia lahir tu, and then orang tengok saya kan masa tu host Nona. Kebetulan saya mengandung. So host pertama mengandung kan. Semasa saya buat Nona tu, saya ingatkan masa tu saya dapat tahu saya mengandung bulan 2. Bulan 2, 2015 tak silap saya. Ya, 2014. So saya bila, 2015. Bila saya mengandung bulan Februari tu, saya dah macam habislah, baru nak urus Nona, baru 2 bulan habislah kan. So I pun macam nak kena declare juga dengan Nona. So I pun macam redha lah, memang aku ni lagi beberapa bulan dah kena let go. So bila TJ kata okay, you buat je, kita tengok macam your punya keadaan dan sebagainya. Tapi saya bersyukur sangat masa saya tu, saya dapat buat sampai saya nak masuk ke labor room. Saya tak ada water retention, kaki tak bengkak. Dan masa tu, bila orang tengok tu macam lebih yakin. Masih Muay Thai 7 bulan, sampai viral lah Muay Thai tu kan. Sebab masa tu, itu adalah saya punya lifestyle. Saya masih boleh buat lot of things. But to be honest, saya tak ambil apa-apa supplement selain daripada ubat doktor dan FG balik. Dua ni je. Demi Allah, saya tak tipu. Saya tak pernah tinggal even one day. Pagi, malam, pagi, malam. So, bila you sincerely buat benda tu, bila you tak expect benda tu akan boom tau. So, start from that, memang dia naik dan naik. Sampailah I created so many competitor, bukan yang biasa-biasa. Some public listed company. So, I am compete with bukan yang biasa ni. Bagi saya sama-sama mencari yang lain. Pressure saya yang orang tak nampak adalah with the big brand yang orang tak nampak tu, kita nampak, maksudnya orang nampak, tapi maksudnya pressure tu orang tak nampak. How we want to go, sebab you kecil you created the phenomena, you created the idea, you created everything. But now people will believe in the other brand yang kalau besar. Faham tak? Tapi people won't see whatever you done. So, apa yang I boleh buat adalah R&D tu lah. I menang kat situ lah, I boleh cakap. Sebab R&D kita orang, memang kita orang rebus betul, masak betul. Tak ada colouring, tak ada sirap, tak ada preservatif, tak ada bahan pengawet, langsung zero. So, kita orang punya botol pun botol kaca, vacuum botol, rock sugar saja, and atau honey, dua. No white sugar, no processed sugar. So, very simple konsep kita. Tapi, itu adalah antara selling point sebab not everybody can live with low margin. Tapi, kita yang macam, pergi je. Itu cara kita lawan lah. Betul. Yang saya nak tanya, only if you bersedia nak jawab lah kan. Okay. Dulu yang masa pinggan patut dicat kat sini. Okay, sebenarnya that's coral. Masa tu pinggan kawasan tu. Sebenarnya memang all this while kita orang buat memang tak pecah. Okay. Tapi sebenarnya Astro pun dah minta maaf kan. Sebenarnya diorang salah rerun. Isu tu datang selepas salah rerun. Yang dia punya yang cut tu, dia tak cut, dia tersalah rerun. Kan? Pasal pinggan pecah ya seorang dia. Ni salah rerun. Tapi okay, it's okay. It's mistake, it's done. Tapi lama jugalah. 2 tahun lepas ke? Itu 2 tahun lepas
5 tahun ya? 4 tahun lepas je. Lama, lama. Maksudnya tapi dia, mat, bila dia rerun yang dah belum edit. Yes, silap rerun. Itu yang viral adalah sebenarnya dah itu lama punya. Tapi salah rerun. Tapi back to that question, sebenarnya memang dia tak pecah sangat pun Korean ni. To be honest, kita orang berapa kali dah campak live. Tapi the particular day, silap dia, kita campak yang mudah pecah tu, serpihan dia dekat lantai. Korean ni dia sensitif bila ada benda tajam. Bila you campak, terkena sikit, dia pecah. So itu memang buatkan kita semua terkejut lah. Sebab selalunya kita campak ni dulu, baru campak lain. Sebab kita tahu sensitivity coral adalah jangan ada benda tajam. I rasa itu adalah benda yang you pun tak terfikir kat masa live. But back to that, live tu dah okay dah sebenarnya, tak ada apa-apa. Tapi after a while, dah bertahun, tiba-tiba jadi viral sebab I think salah rerun lah. Tapi diorang pun macam, bagi saya tak ada apa-apa. Tak ada macam rumahnya nak host balik ke apa, tak adalah. Tak ada, tak ada, tak ada. Alhamdulillah tak ada. Yang penting sias masih jalan. Okay. Tanya pasal kecantikan lah. Tadi macam you cakap you menjaga kecantikan dah lama. Macam produk selalu jadi apa semua kan. Macam mana pula, macam sekarang kan banyak produk-produk yang macam untuk keputihan apa semua kan, yang takkan rosakkan kidney apa semua. Macam you pula macam mana untuk produk-produk yang sebenarnya macam ni I tak beranilah nak menghukum siapa-siapa. Tapi ini pengalaman saya sendiri Lagi saya belajar pasal produk, lagi menakutkan saya. To be honest, saya lagi takut. Saya lagi takut macam macam okay, sarang burung ni memang kita start tanpa reference. Kita tak ada orang lain. Kita memang dah put our effort, genuinely we put. That's why saya adalah orang pertama yang Go Shop pun terkejut. Saya setiap live saya tunjuk production line. Saya tunjuk every single things how we do. Sebab kalau macam kita, I kata rebus, I tunjuk, bukan tunjuk kat rumah rebus ala kecil-kecil tu. Memang kita tunjuk cara kita buat production dekat tak selindung. Tak selindung. So kita betul-betul buat. Tapi bila kita start dengan macam tu, that kind of attitude, that kind of feeling. Sebab I minum, anak I minum kot. Anak I umur setahun setengah dah start minum. I mengandung minum. So kita macam kena betul-betul nak buat kan. Tapi bila saya nak menceburi benda lain, saya jadi nak takut tengok. Saya macam alamak, macam ni, macam ni, macam ni. Tapi end of the day, ada juga orang dia nak meniaga tapi dia hanya fikir Keuntungan. Itu mungkin ramai. Tapi ada juga orang yang dia put a lot of effort, studies, apa, macam-macam yang effort yang dia letakkan tu. Jadi macam mana nak kata, sebenarnya kita sebagai pembeli lah, you kena ada knowledge, you kena baca apa yang ada. Sebenarnya kalau you tak baca, it's a bit hard. Dan juga mungkin juga nak salahkan pengguna pun sedikit sebanyak juga, overclaim pun kita terpercaya. Tapi kalau you ada penyakit ke, your parents ke, you better don't lah. Especially kalau you yakin, you dah yakin dengan produk tu, then you can go. But something that, how to say, the contohnya, saya tak tahu nak cakap produk orang lain, tapi contoh saya buat kan. First apa yang saya buat adalah bila orang tak tahu sarang burung, saya buat botol transparent. Saya tak tutupkan pun botol tu. Saya nak tunjuk kat orang tu, ini bentuk sarang burung. Inilah sebab ramai orang kata kenapa bare sangat, you have to do cover, bagi corak lawa apa semua. For me, I nak tunjukkan tak ada keladak, tak ada benda-benda yang pelik-pelik dalam tu. Texture dia, colour dia transparent. Itu cara kita nak convince orang sebab benda tu benda baru. Tapi macam benda-benda yang macam ni nak kata, it's very sensitive because a lot of people are now into a business. Tapi cuma I rasa kita lah, overclaim pun you kena yakin produk tu, you kena faham produk tu. Kadang-kadang kita kena juga faham dengan harga dijual pun kan. Saya pernah juga jumpa macam kadang-kadang macam sampai keuntungan sampai 7 kali ganda, 6 kali ganda. Saya pun macam wow, hebatnya kan. Tapi bila kita tengok balik, cuba baca ingredient balik. Adakah ingredient tu, dia tak tipu produk tu? Betul, dia pun tak salah. Dia nak keuntungan pun mungkin dia punya cara bisnes, dan dia sebenarnya tak salah. Tapi kita sebagai pengguna, you baca ingredient. Contohnya dia kata sekian, sekian, sekian. Adakah ingredient ni mahal?
contohnya. Itu comparison itu macam I buat lah. Alah, sekadar ingredient macam ni je sebenarnya tak berbaloi. Kalau you rasa untuk duit. Tapi kalau you rasa untuk you seorang yang ingredient ni aku perlukan tapi nak senang, so you ambil je lah. You don't care about amount that you pay. Tapi kalau daripada segi it's very sensitive lah sebenarnya. Sebab I banyak belajar pasal produk orang ni. I jadi takut. Okay. Jadi sendiri tak ada macam shortcut. Yang sekarang nak cepat kan? Oh, no. Buat shortcut. Something like Botox ke apa ke. Tak ada, tak ada. No shortcut. Dalam bisnes pun no shortcut. Nak hilangkan wrinkles ke apa, whatever. So far belum lagi untuk diri lah kecantikan. So far belum lagi. So far I memang minum my FG Wallet to be honest. Atau you macam belum percaya takut ke ataupun macam mana? Tak, sebenarnya kalau you take the right things in your body, it really will helps you. Satu contoh, tak semestinya you kena ambil produk saja. Contohnya makanan you berminyak tahap mana. Okay, kalau you suka juga minyak, you tukarlah minyak yang sepatutnya. Tapi kalau you rasa minyak tu tak sedap, you kuranglah amount pengambilan you. Contoh macam itulah. Gula, so tak semestinya you kena beli produk saja. Is everything is in you. Apa yang you ambil? Gula, you tahu benda tu gula ni adalah antara punca-punca pelbagai penyakit. Sebab apa? Gula sekarang ni gula yang dah diproses, gula yang kita tak tahu macam mana dalam tu. So tapi at least bagi saya, dari berbanding dengan gula-gula yang dipromote, gula-gula yang sehat ni, itu saya tak tahu. Sebab bagi saya, saya perlukan ada study yang betul-betul confirmkan saya gula yang diklaim sebagai gula kesihatan tu betul-betul okay, bleeding, kolesterol tak ada itu. Okay, but apa bukti dia? Tapi bayangkan gula biasa, you ambil banyak ni, you punya efek banyak ni. You ambil banyak ni, efek dia banyak ni. Jadi you, gula yang biasa ni, you boleh control dengan kehendak you, dengan apa yang you nak in. Tapi if ada gula yang sihat, katakan, I tak tahu macam mana study dia sihat. Penyakit melambak dah ni. Kan? Kalau gula-gula ni memang dah tahu tak sihat, you just go with the flow. Macam saya pun masih ambil gula. Tapi gula saya contohnya, dalam produk saya memang letak gula batu. Sebab apa gula batu? Contohnya sebab gula batu adalah gula yang senang nak digest balik. Tapi tapi kalau dekat rumah, I pun ambil gula juga. Tapi gula saya, like I say, just sikit cukup lah. Kalau you nak minum air teh, tak payahlah 2 sudu. Kan? Setengah sudu pun cukup dah. So, itu bagi I, it's not bergantung pada you nak kena buat treatment. I rasa treatment ni mahal lah. Baik you boleh jual dia. Tak betul. Treatment ni is something that is habit. You buat hari ni, you nak buat lagi. You buat lagi. Sebab your belief is there. Aku tak buat ni kusam ni. Addicted. You are addicted. Tapi, cuba you tukar benda tu. Okay, you nak buat lah facial ke, once a while you nak buat, it's okay. Tapi, if keep on addicted dengan benda tu, but you punya pengambilan you tak ubah, masalah juga. Buatlah air buah ke, kan? Kalau you malas, contohnya, kalau why I, one of the reason why I buat FG Wallet, contoh, sarang burung ni, you tahu tak? You nak, satu, nak bersihkan. You cabut bulu tu 2 jam. You air rebus. Ini mula-mula air macam tu tau. Air bukan rebus. Rebus. Rebus dalam air biasa. Rendam bukan rebus. Rendam kena 2 jam. Itu amount yang kesikit je. Belum cerita amount yang besar. 2 jam. Lepas tu dah habis rendam, you kena masak dalam slow cooker 2 hingga 4 jam. You sanggup tak dalam proses tu? I tak sanggup. Sebab tu benda tu I jadikan motor. Sebab I dah macam, macam mana aku nak buat ni? So what I'm trying to say, it depending on you. Bukanlah I nak cakap produk I je. Tapi anything that you take, you must faham lah. Senang cerita faham lah. Kalau you tak ada knowledge, you tak nak apa orang kata, tak nak ambil peluang sikit nak baca, you merugikan diri you lah. Macam I minum FG Wallet pun, I tetap ambil jus. I tetap makan juga berminyak, tapi tak adalah gila-gila. Kalau goreng pisang tu taklah sampai 5-6 goreng pisang. Tapi kuih-kuih rebus tu banyak juga lain makan. Sebab memang kuih Melayu memang tak boleh nak elak lah kan. Tapi janganlah hari-hari. Itulah maksud I. Atin, nak tanya sikit ni, simpang sikit. Banyak simpang dah. Tak adalah. Ada macam kita tengok macam Datin ada encountered and then berjumpa dengan beberapa orang pious lah kan, macam adik dua apa semua, and then sekarang everything is so very unprecedented. Macam kita tak tahu orang tu, walaupun dia
perkopiah ke apa benda ke, but still ada di belakang-belakang kita tentang orang-orang tertentu lah kan. So soalan saya, adakah sebab you pun dalam proses membaikkan diri, mendekatkan diri dengan apa semua. Adakah dengan apa yang berlaku ni melibatkan orang-orang tertentu membantutkan you punya motivation ataupun semangat you untuk keep on going? Okay, kejap. Adakah ini tentang macam all the negativity and all that? No, pasal okay, macam melibatkan PU-PU. I don't want to mention nama apa semua lah. Tapi orang-orang alim ulama, sebab mungkin you lah, sebab you pun masih belajar tentang agama apa semua kan. Ada misal saya macam itulah, macam adakah apa yang berlaku sekarang kepada orang-orang tertentu itu yang saya tak sebut nama lah, membantukan motivation you ataupun semangat you untuk menuntut agama. Lambat sikit hari ni. Okay, sebenarnya kita berubah bukan kerana orang. Okay, the first, kita berubah. Even suami saya sendiri pun, I pernah bergaduh dengan suami I awal-awal dulu. Tiba-tiba kau jumpa aku, aku tak pakai tudung contohnya lah. Kan? Lepas tu tiba-tiba bila orang kutuk tak boleh terima, suami tanggung dosa. Suami tu, sampai buka ni, buka YouTube, you dengar ni. Kalau suami dah suruh isteri tak pakai, sanggup gaduh lagi lah. Isteri tak pakai, isteri yang tanggung bukan you. Sampai buka ceramah balik semua. Sebab saya seorang yang berdebat tu boleh tahan jugalah. Sebab dia, I dengan dia, dia lah. Sebab yelah, dia dia bukan daripada industri, dia tak boleh orang cakap sikit dia zep sikit lah kan. Contohnya lah awal-awal, sebab orang pergi komen dekat dia punya dia bukan selebriti, tapi tempias dia kena terlalu. Yelah, masa I kahwin dengan dia, masa kita masih tengah aktif, tiba-tiba macam dia kena banyak benda kan. So cut it short. Even bagi saya, pendirian saya, saya cakap kat dia, if I want to wear, I tell you husband, I am very sorry, I will only wear because of Allah. Okay, so bagi saya, untuk apatah lagi untuk fikir orang luar. Ini kan suami kita, memang kita wajib. Tapi maksud saya, saya tak nak ada satu hari saya tak ada dia. Contoh, tiba-tiba kau tak pakai, dah jadi macam aku pakai kerana kau. No, sebab of course saya pun melalui proses-proses perubahan, proses-proses yang I tak rasa orang yang tak pakai tudung tu semua jahat, tak ada niat nak jadi baik. And I tak rasa diorang physically macam tu, they are very bad person. We never know, they are better than us. Maybe daripada segi physical dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang very loud, tapi maybe dekat belakang dia lagi baik daripada apa yang kita nampak. So for me lah, kita tak perlu terbantut kerana orang lain nak buat kebaikan, nak buat perubahan. Sebab kalau you berubah kerana diri you, kalau you berubah kerana Allah SWT, of course lah banyak lagi kekurangan, belum lagi sempurna, sesempurna-sempurna. Tapi bagi saya, sebab mungkin cara pembesaran saya kan, cara pembesaran saya daripada keluarga yang sangat mix, terlalu banyak mix, bahasa kami pun sangat confused. Mungkin saya tak dedahkan keluarga saya sangat, tapi I'm bored, I ni dah membesarkan dengan pelbagai bahasa kan. My dad punya family cakap Urdu, mak saya dibesarkan dengan Indian Muslim family, dengan cakap Tamilnya kan. My dad boleh cakap Cina, boleh cakap Urdu, boleh cakap Tamil, boleh cakap English, Melayu, bahasa biasa. So we are very confused. I membesar dengan cara yang sangat confused. Tapi how to say, cara kalau kita tengok Pakistan ke, cara pakai tudung pun just letak selendang. Kalau kita pergi Mekah pun kadang-kadang ada yang tersesat juga macam tu kan. Tapi adakah mereka jahat? Tak adalah. Mungkin pembesaran, culture, environment. Because you cannot, why that kind of person kita boleh accept. Tapi kalau kita lah, Memang tak boleh accept. Sebab of course kita ada mazhab, kita berlainan dan sebagainya. Tapi itulah cakap, maksud saya, apa yang saya buat adalah saya juga belajar, saya juga cuba memahami. Saya tak adalah memberontak, eh kenapa pula macam-macam aku pakai selendang. Tapi sekarang ni tak. Sekarang ni sebab maybe kita ada banyak sumber-sumber, kita ada social media, kita ada TV, kita are more apa tu orang kata, exposed. Tapi kalau kerana seorang dua, buat apa kita nak refer pada dia? Tapi kena fikir, bukan seorang dua, ada 10, 20 dan beribu-ribu lagi orang yang baik. Baik kita ambil daripada segitu. Sebab, and then bagi saya, I don't judge. And sampai sekarang saya believe
siapa-siapa pun orang kata dia bersalah ke apa, selagi benda tu saya tak pernah nampak, saya tak pernah rasa, ataupun saya rasa dia tetap akan ada benda baik, so saya takkan judge. Sebab dia tidak melibatkan diri saya, dia tak menyusahkan saya dia tak buka tangan saya, ataupun I mean dia life kita tak tahu kan. So it's a bit difficult lah. Better kita jaga diri kita lah, senang kita betulkan diri kita. Saya pun cubalah istiqomah, dan bukan daripada segi pakaian sahaja, bukan sekadar nak tutup je, tapi daripada segi amalan kita, daripada segi apa yang kita buat. Jaga tak mak, jaga tak keluarga, orang susah sekeliling you, you jaga tak? Family-family kadang-kadang saudara mara tengok tak, telefon tak, benda-benda kecil tu yang kita kena fokus. Daripada I nak, Allah netizen kata macam ni, Allah macam tu letih. Daripada I baca netizen kata, baik I call, makcik okey tak, nak bahkan ke ni. I think better, itu cara saya berfikir lah. Saya tak tahu orang lain ada cara masing-masing, tapi I seorang yang tak reti buang masa. Saya sebenarnya memang macam awak tanya pun tadi, lambat dah masuk ni. Lambat tapi dapat sikit je lah. Betul ke? Betul lah. Don't give too much masa kepada nak bagi judgement kepada siapa-siapa. Alah, I don't judge. I never judge people, right. Sebab walaupun ada yang ada, contohnya ada orang dihukum, tapi somehow saya selalu berkata macam Mesti ada sebab ataupun itulah kelemahan dia, yang terbukanya aib dia di situ. Tapi mungkin banyak lagi kebaikan dia yang tu orang tak nampak. Tapi itulah dia, benda salah sikit ni habis kebaikan. Tapi kita fikir apa yang dia pernah bagi itulah. I selalu I tak suka korupkan kepada saya. Saya cuba ambil positif daripada negatif. Daripada cakap dia ni jahat. Udah, otak kita pun sebenarnya, otak kita, mental kita ni, kalau you fikir jahat, your position, you diri you tak ke mana. You will be there. So better don't. Kalau tak, lagi baik I fikir production I esok macam mana. Anniversary kena bagi berapa. Inilah satu kebangan sekarang. Kebangan seni lah yang sekarang ni saya sangat aktif because of live. Banyak dekat go shop sebenarnya kita orang punya live back to back. Sebab saya juga bukan untuk Astro, go shop, TV Jura pun saya ada. So banyak benda back to back, and also sekarang ni working on a new R&D apa semua. So banyak appear on TV because of product sendiri. Sekarang ni berniaga lah. Shop peniaga lah. Untuk career seni pula macam ni? Career seni ada je offer sebenarnya. Saya pun pelik juga. Masih ada offer recently pun. But oh, selalu lupa nak cerita pasal career seni. Ada je a few things yang I belum keluar TV. Ada yang ada record, macam contohnya untuk macam episode from Still Untuk Business dan sebagainya. Kalau drama, insyaAllah I'm going to Terengganu, Noza, dengan sepatu. Terengganu. Adalah benda-benda yang boleh. Kau ambil special project je tu? Yes, so far, sebab itu je yang kena jadual yang kena. So far yang ada offer tu macam, oh, recently ada juga. Itu pun I tak decide lagi, sebab I kata nak kena tengok jadual. Aja drama berepisod juga. Watak dia macam, watak cara dia cakap tu macam Not bad. Dia macam ketua kampung yang wanita lah, bersaing dengan ketua kampung wanita yang lain. So tak boleh nak cerita sangat sebab saya tak tahu saya ambil ke tak. Jadi yang tu antara yang ada je sebenarnya. Saya bersyukur tau sebenarnya, walaupun macam tak aktif, tapi ada je lah sikit here and there. Mungkin mindset saya banyak ke business kot. Sebab I handle business boleh dikatakan 100%. I go office every day, and then I do work every day. Production saya jaga, and then marketing lagi. So memang tak boleh nak tinggal lagi. Belum ada kepercayaan untuk I tinggal dan lain lah. You nak ganti, okay? Belum jumpa, to be honest. Kalau kita ada orang yang dah satu yang boleh take care of everything, insyaAllah.
mungkin tunggulah masa tu, insyaAllah. Okay. So menjelang ke usia 40 tahun, so apa yang lagi? Hey, mana ada? Pandai rumah. Seperti tipu orang. Tak baik tak tipu orang. Sebab dia kami sen. Bila yang jual ni? Sebab tak kata minum setiap hari. Benda tu datang daripada I punya. Tak, okay. Kalau tengok tagline pun, stay young, feel young. Sebab actually, I bawa benda ni adalah my lifestyle. Menjelang eh. Tak menjelang. Aduh. Apa soalan nak tahu? This year ke? This year kan? Lambat lagi. Kau gelak eh, kau suka sekarang. Ha? Lagi 2 bulan ke? Google ke? Sebab tapi it's just menjelang umur kan. Saya yang 30. Apa soalan awak tadi? So apa yang latihan harapkan? Saya harapkan saya dulu ingat lagi masa saya aktif lakon, orang akan tanya, Fauzia kau 10 tahun akan datang. Budi pun nak tanya rasanya kan. So Fauzia kau 10 tahun akan datang, itu soalan yang very common masa kita aktif kan. Saya selalu kata saya akan jadi business woman. Dan benda tu memang saya fokus. It's bukan sekadar cakap lah. So kalau you tanya menjelang 40 years ni, oh 30 tahun lah mati. Fokus saya sekarang ni, okay, FG Walid, phase saya, phase pertama untuk saya establishkan more on business lah, saya punya harapan. First phase was betul-betul nak establish kat Malaysia. Saya punya cita-cita adalah saya nak brand saya berada setanding dengan brand-brand yang kau. So macam contohnya, masuk retails. And Alhamdulillah, kita dah ada lebih daripada 10,000 retails. Like, itu adalah cita-cita saya tau sebelum ni. I memang nak 10 tahun akan datang saya nak jadi businessman. Tapi businessman yang macam mana? So bila saya punya face macam, saya nak jugalah produk saya setaraf ada dengan Nestle. Contohnya macam you all pergi Petronas ke mana, Minus ke 7E ke, dia setaraf dengan sebelah-sebelah dalam Chile kan. So that was my focus. And Alhamdulillah Allah mampulkan. Dan menjelang tu tak adalah menjelang sangat. So the next phase adalah apa yang kami tengah buat pun, dah usahakan pun, adalah 2 years ago. Tapi terbantut sebab COVID, kita nak masuk ke pasaran luar lah. Sebenarnya FG Wali memang dah ada di macam Singapura, Brunei, dan juga Vietnam. Tapi kali ini Alhamdulillah, itu adalah harapan saya. Apa yang saya tengah kerjakan sekarang ni menjadi realiti. Selepas dah masuk apa yang kami harapkan ni, then the phase is another harapan adalah boleh stable macam mana kita kat sini lah. So sekarang ni memang saya ada dalam 5 negara dekat tangan yang kami tengah buat documentation dan juga beberapa test. Sebab kita nak kena luluskan banyak dokumen. So Alhamdulillah, macam memang kita ada di Brunei, tapi maksud saya bigger scale macam mana dekat Malaysia retail. Dan saya mungkin dah boleh, yang tu saya boleh mention lah, sebab insyaAllah akan take off very soon. Itu adalah harapan saya, brand saya like dalam akan pergi ke level yang saya inginkan lah, phase 2. Dan juga of course boleh, apa orang kata, boleh luangkan masa lebih dengan anak. Tapi makin teruk pula masa tu. Tapi in term of, I mean, I think I rasa I ni, kepala I ni more on that lah sebenarnya. Sebab kita tak boleh beli masa. Tapi mungkin melalui perniagaan kita dan ni, saya dapat membeli masa itu dengan duit. Maksudnya saya pergi cari pembantu untuk some jaga untuk education anak, pembantu here and that, then I can focus. So itu adalah fokus lah. Dari perniagaan ni sebenarnya bukanlah sekadar nak tamat tu je sampai nak lupakan semua, tak. Benda ni untuk foundation yang kuat supaya saya boleh buat benda-benda lain juga. Itulah. Anything else? Thank you. Thank you. Thank you.